Halo, balik lagi bersama saya Rek Yosi di vlog saya terbaru. Nah, sekarang saya mau melakukan investigasi tentang legenda atau urban legend si manis jembatan Ancol. Mungkin ada yang berbeda kali ini, saya akan menghampiri PSK-PSK yang berada di sini untuk saya investigasi apakah benar ada hantu ataupun kemunculan penampakan-penampakan. Ikutin terus vlog Rek Yosi. Oh iya, di sini ada mungkin ini adalah seorang PSK. Saya ingin bertanya-tanya dan menggali informasi lebih lanjut. Ada mbaknya. Jembatan Ancol, Mbak. Ya udah ya, nggak mau ya. Udah cari yang lain aja. Mbaknya di sini nangkal. Iya. Oh, udah lama. Lumayan. Oh, lumayan lama. Mbak, mau nanya dong. Iya. Di sini tuh kan legendanya si manis jembatan Ancol. Iya. Sering lihat penampakan nggak? Sering. Pernah waktu itu teman saya kira kan itu di pohon situ tuh. Saya panggil-panggil, dia nggak nyautin nggak apa. Tiba-tiba di sebelah sana ada yang kecelakaan. Saya kira juga itu siapa, saya samperin kan. Ternyata teman saya tengok lagi ke pohon itu. Gak ada. Gak ada. Oh gitu. Ya, takut juga sih. Mbak, itu kan kamu menjadi PSK dong. Emangnya kamu masih selalu berani ya untuk menghampiri di sini? Kalau dibilang berani sih ya, saya berani-beraniin. Saya juga gimana ya, takut juga sih waktu itu pernah di situ tuh melihat kali juga kan timbul apa juga saya juga nggak tahu ya, tapi kata teman-teman saya sih ada itu buaya putih di situ. Serem juga ya. Tapi kamu sendiri benar-benar lihat tuh itu buaya? Saya sih baru merasakan aja sih. Pas yang kejadian teman saya baru ngeliatnya itu doang gitu. Kayak ini selain buaya putih nih, ada lagi makhluk-makhluk apa yang kamu lihat ya selama kamu mangkal di sini? Ya sih, dari cerita teman-teman saya sih situ juga banyak, ada yang cewek katanya. Cewek. Baju merah. Terus di sono juga ada lagi kepala. Kepala? Iya. Kepala apa tuh? Nggak tahu orang kayaknya. Bunuh diri. Nggak ngerti juga deh, di teng-teng-teng gitu kepalanya. Berarti tempat ini memang benar-benar angker. Angker ya. Banyak kejadian mistis di sini. Kalau misalnya lagi mangkal gini ada orang kecelakaan juga, kamu lihat dong? Iyalah pasti. Nggak takut juga? Takut banget di situ. Banyak yang ya namanya udah itu ya, saya udah tiap malam di sini ya merinding juga sih. Takut setannya. Iya. Mbak, ini kan aku mau tayangin di YouTube channel aku. Nggak apa-apa ditayangin? Nggak apa-apa sih. Nanti mukanya pasti aku akan blur sih. Makasih ya. Kebetulan aku ngelihat seorang wanita lagi nih.
aku pengen banget investigasi, semoga aku mendapatkan informasi yang benar-benar bahwa jembatan Ancol itu adalah mistis. Guys, aku ketemu satu orang lagi, atau mungkin bisa dibilang seorang PSK ya. Saya akan mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang misteri Simanis Jembatan Ancol. Halo Mbak. Iya. Mbaknya mangkal di sini. Iya. Udah lama? Lumayan. Lumayan lama. Mbak, boleh nanya nggak, selama mangkal di sini, kejadian apa sih yang Mbak sering alamin? Sering aja ya, kadang-kadang juga orang kalau lewat disangka dia mah ada cewek aja baju merah lewat, ya kan? Terus ya udahlah, karena posisi lagi kenceng kan, nah kebetulan dia ketabrakan karena ngelihat itulah cewek baju merah itu lewat, jadi ketabrakan lah. Terus kadang-kadang juga pengalaman saya juga suka timbul-timbul di airan sana, ya kan? Saya kira mah apa, nggak taunya kepala. Kepala beneran? Iya. Kok bisa? Ya nggak tahu juga lah, saya kira mah apakah apaan ya kan? Kira boneka atau apa? Iya, nggak taunya pas saya perhatikan terus, ya itulah dia kepala yang ada. Serem juga ya? Sering aja di sini kecelakaan begitulah, pokoknya sering ngeliat lah cewek pakai baju merah. Kadang juga saya di sini suka merinding juga, cuman kan karena di sini ada pengaman, jadi walaupun merinding-merinding ya. Saya iniin aja lah, saya gitu aja. Udah berapa lama Mbak di sini Mbak? Lama lah, cukup lama juga lah, mungkin sekitar 3 tahunan lah udah di sini. Makanya udah sering aja sih ngedenger kecelakaan begitulah. Kadang-kadang ada kepala, kadang-kadang katanya orang lewat lah. Ada orang lewat. Orang lewat naik motor ngeliat katanya. Nah, kan macam-macam tuh banyak penampakan. Mbaknya sendiri ada lagi nggak pengalaman yang serem banget? Ada, kadang-kadang juga kemarin lah, waktu itulah teman saya ya kan, udah saya bilangin jangan sama orang itu, cuman dia tetap nekat lah. Kebetulan juga memang teman saya itu pakai baju merah. Nah, nggak tahunya lepas beberapa hari ya kan, saya udah bilang jangan sama orang ini, saya panggil-panggil kan dia ada kan di situ kan berdiri. Saya kira mah itu dia ya kan, saya panggil-panggil, cuman dia nggak mau nengok-nengok. Nggak tahunya beberapa hari itu dia udah meninggal lah gitu. Berarti itu arwahnya ya? Mungkin. Arwah gentayangan ya seperti itu. Itu juga saya dapat kabar dari temen lah kan, karena saya nanya sama temen lagi ya kan. Terus masih nanya-nanya, emang nggak mau ngewe sama saya apa? Enggak. Nah Mbak, aku cerita-cerita gini aku masukin channel YouTube aku nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting muka saya di blur aja ya. Oh biar iya, orang siap. Kan yang tahu. Siap, gitu. Makasih ya. Nah guys, aku tuh udah melakukan investigasi dan mencoba untuk tanya-tanya orang sekitar tempat si Manis Jembatan Ancol. Terserah Anda percaya atau tidak, saya kembalikan pada Anda. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah. Thank you.